saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Ya, saya tidak mengerti. Silahkan dijelaskan lagi, saudara jaksa penuntut umum. Apa inti dari dakwaan ini? Jadi karena izin majelis, karena terdakwa Putri Chandrawati tidak mengerti, maka izinkanlah kami menjelaskan dengan bahasa yang singkat. Bahwa pada sidang kali ini adalah acara pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati didakwa telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar 338, 338 itu pembunuhan biasa, juntonya pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu bersama-sama, jadi ada banyak orang yang bukan cuma terdakwa Putri Chandrawati aja. Nah, terhadap apa yang diperbuat oleh Putri Chandrawati adalah sudah terlihat dengan jelas mulai dari pertama terdakwa Putri Chandrawati lah yang menelepon Ferdi Sambo. Kemudian ada lagi terdakwa Putri Chandrawati lah yang memesan PCR dan seterusnya sampai dengan dakwaan selesai dibacakan. Mungkin ada seperti itu yang bisa kami jelaskan majelis. Bagaimana terdakwa? Mohon maaf yang mulia, saya tetap tidak mengerti. Bagaimana? Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Terima kasih yang mulia. Silakan. Seperti ini itu apa? Tidak mengerti gimana? Bagaimana? Mohon izin yang mulia, saya siap menjalani persidangan, namun saya serahkan semuanya ke penasehat hukum saya.